guys, saat ini kita ada di STTD Siantar ini. Kita mau turunkan boiler yang 90 ton guys, yang sangat berat. Ikuti perjalanan kita ya sampai ke bawah ya. Oke. Halo guys, seperti yang kita lihat pada saat ini, unit yang bermuatan boiler 90 ton telah tiba di salah satu pabrik yang ada di Pematang Siantar ini guys. Dan seperti yang kita lihat saat ini mau menuju tempat di mana unit boilernya akan di unloading atau dibongkar ini guys. Tetapi dengan hati-hati para driver kita melakukan manuver menurun karena muatan yang sangat berat ini guys. Nah, ini dia seperti yang kita lihat, dia menikung dan akan memasuki akses yang sangat kecil. Dan beberapa kali dia melakukan manuver mundur sehingga bisa melalui daripada jalan tersebut ini guys. Seperti yang kita lihat saat ini guys, unit boilernya telah memasuki akses yang sangat terbatas sehingga menyulitkan unit yang bermuatan boiler untuk memasuki akses tersebut ini guys. Tetapi walaupun seperti itu, semua bisa dilakukan dengan aman. Seperti yang kita lihat saat ini ada tanaman atau pohon penghijauan yang ada di sisi kiri, di sisi kanan jalan sehingga membatasi pandangan kita untuk melihat daripada muatan boiler tersebut ini guys. Mantap-mantap. Tetapi bisa dilalui dengan aman ini. Saat ini dia akan melakukan manuver menurun untuk ke tempat unloadingnya ini guys. Memang jalan untuk menuju tempat di mana boilernya untuk di unloading sangat curam sehingga ada beberapa spot yang mengalami kendala stuck sehingga dibantu dengan pemasangan daripada flat dan dilakukan untuk check up untuk menambah ketinggian daripada roda tersebut ini. Tapi semuanya bisa dilakukan dengan baik. Tapi pada akhirnya semua bisa dilakukan dengan aman dan pada saat ini dilakukan jack dari atas unit trailer untuk mengeluarkan daripada boiler tersebut ini guys. Oke, terima kasih sampai di sini, sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Terima kasih juga atas dukungannya, jangan lupa share, like, and subscribe ini guys. Safety is number one. Oke, terima kasih.